manis, kembali lagi di channel YouTube Teh Dia. Dicoba rasa kali ini kita akan masak dari olahan salmon. Penasaran? Nah, olahan salmon ini cocok banget untuk dijadikan makan malam loh sahabat manis. Kalau penasaran, tonton terus videonya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Teh Dia. Pertama-tama kita akan marinasi terlebih dahulu untuk salmonnya. Kita beri olive oil, bawang putih, lada hitam, dan perasan jeruk lemon. Tambahkan garam. Kita pindahkan terlebih dahulu karena kita akan simpan terlebih dahulu selama setengah jam ya, agar bumbunya lebih meresap. Kita sekarang akan memasak salmon yang sudah dimarinasi. Nah, selanjutnya kita akan tumis sayurannya. Masih menggunakan minyak yang tadi sudah untuk memasak salmonnya. Pertama kita masukin dulu wortel. Selanjutnya kita akan masukkan paprika. Dan yang terakhir kita masukkan jamur. Nah, kalau sayurnya sudah layu, kita matikan kompornya. Untuk karbohidratnya kali ini kita akan menggunakan kentang ya. Kita nah ini sebelumnya kentangnya udah direbus dulu ya sahabat manis. Jadi kita tinggal pensil sebentar. Sampai warnanya agak kecoklatan. Tambahkan lada hitam. Halo sahabat manis, kembali lagi di channel YouTube Teh Dia. Dicoba rasa kali ini kita akan membuat lemon sauce. Nah, si lemon sauce, creamy lemon sauce ini cocok banget disajikan dengan seafood, salmon, ataupun pasta. Nah, buatnya pun gampang banget. Untuk bahan-bahannya ada butter, keju, tepung terigu, cooking cream, lemon, garam, dan air putih. Pertama-tama kita masukkan butternya terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan tepung terigu. Nah, tepung terigu ini tujuannya agar sausnya nanti menjadi lebih kental ya, sahabat manis.
Lalu kita tambahkan cooking cream. Air. Kita tambahkan keju. Tambahkan sedikit garam. Dan yang terakhir kita tambahkan perasan lemon. Nah, sekarang kita cobain ya sahabat manis. Ini ada salmonnya, kentang, dan sayurannya. Salmonnya tuh udah empuk banget. Dan perpaduan salmon sama creamy lemon sauce-nya tuh pas banget deh. Selesai makan, jangan lupa minum teh dia. Jaga imun, tetap baik.